Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Mari wujud syukur kita ini kita realisasikan dengan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Di masa kondisi seperti ini tidak aman bagi kita untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Dulu anak-anak kita belajar langsung bertatap muka dengan guru dan teman-temannya. Tapi dalam situasi seperti ini, berubah menjadi pembelajaran daring atau online. Disinilah peran ibu-ibu sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anaknya selama masa pembelajaran di rumah. Tentu saja situasi ini membutuhkan kesabaran seorang ibu dalam membimbing putra-putrinya. Seorang ibu yang biasanya hanya menyiapkan bekal untuk anak-anaknya, tapi sekarang mau tidak mau seorang ibu harus berperan ganda sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang guru bagi putra-putrinya dalam menjalani pembelajaran di rumah. Dan juga seorang ibu juga sebagai pelopor kesehatan dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara selalu mengingatkan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak pada saat berada di luar rumah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, menghadapi situasi seperti ini, marilah kita semua mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selalu mengingat kepada Allah. Insya Allah kita akan dapat menjalani situasi seperti ini dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita selalu dilindungi, dijaga, dan diselamatkan oleh Allah dari bahayanya virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.